kita akan melakukan upaya memberikan pesan atau mengingatkan kepada masyarakat bahwa kita saat ini masih berada di belum di suasana normal. Jadi kelihatannya tadi yang lebih disepakati itu adalah kita menutup beberapa ruas jalan, buka tutup lah gitu ya. Jadi kemarin kita sudah melakukan buka tutup sebanyak 10 ruas jalan. Kemungkinan nanti dinas terkait bersama Polrestabes, Dishub itu akan melakukan evaluasi lagi, menambah beberapa titik yang akan dilakukan buka tutup mulai jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Tapi itu tadi sebagai pesan saja, bukan berarti mengganggu aktivitas lah gitu ya warga, tapi tadi karena rata-rata relaksasi pelonggaran kegiatan-kegiatan yang dibuka itu rata-rata tutup sampai jam 21, sehingga kami memberikan pelonggaran 1 jam untuk beres-beres mereka beres-beres lah. Setelah itu kita sarankan mereka pulang, karena itu mulai jam 22 sampai jam 6 pagi itu kita akan melakukan beberapa penutupan pelonggaran kembali. Enggak, beda. Jadi ya, jadi kita juga nanti bisa saja penutupan jalan itu ada juga di ujung di Pasteur misalkan, tapi bukan checkpoint kan, tapi lebih ke penutupan jalannya jam 10 malam lah. Tapi kalau ternyata tadi beberapa hal yang dikecualikan, ambulan, bahan pokok atau apa, boleh masuk gitu.